Kita bisa lihat di sini teman-teman, kebetulan sudah ada yang sudah mulai keluar. Seperti ini hamanya. Wah, dimakan habis. Ini berdekatan dengan posisi tanaman yang kemarin diserang di sana untuk posisi tanamannya. Oleh karena itu, kita juga disarankan untuk mengaplikasikan insektisidanya kepada tanaman-tanaman terdekat yang belum terserang. Ini bisa kita lihat dalam waktu beberapa detik, tanaman muda ini sudah habis termakan dan ulatnya juga sudah mulai kayaknya ini mau pindah, mau cari tanaman lain. Nanti akan kita coba masukkan ulat ini ke insektisida yang kita buat tadi dan nanti seperti apa reaksinya. Ini saya mencoba untuk memasukkan hama ulatnya ke dalam insektisida yang sudah saya buat tadi. Mungkin teman-teman bisa melihat dia makan begitu lahap. Oh, dan ternyata sudah mulai ada reaksi. Teman-teman mungkin bisa melihat seperti dia mengeluarkan muntahan karena mungkin sudah terkontaminasi oleh insektisida yang ada pada campuran media ini. Teman-teman bisa melihat sudah ada reaksi dan dia sudah mulai berjoget-joget atau kejang-kejang dan seperti mengeluarkan muntahan dan terus masih bereaksi. Oh, dan akhirnya sudah finish. Oh, masih belum. Masih ada gerakan. Nah, akan kita pantau terus. Dan seperti terus mengeluarkan muntahan dari tubuhnya. Di sini sudah finish dalam waktu 1 menit beberapa detik saja. Kita lihat seperti mengeluarkan cairan atau muntahan dari mulut atau dari tubuh hama ulat ini. Dan kita ucapkan selamat tinggal, selamat jalan, raim in peace pada hama ulat ini. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Amin.